Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa ala li sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Ya. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita langsung ke materi ya, Mbak Yuni minta tolong di-share link-nya. Nih, minta tolong. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Sekarang kemarin huruf shod ya. Kalau huruf shod itu saat kita melafalkan bibir kita agak terangkat, lidah ya terangkat istilah, terus ada desisan angin yang keluar seperti seruit ya. Shod, shod. Kalau sekarang word itu antara ujung lidah dengan geraham ya. Bisa kiri bisa kanan, tapi biasanya kanan ya. Word, word. Nah, langsung saya kasih contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ada zidda di situ, jadi al bertemu dengan dzat itu idgham syamsiyah ya. Jadi alnya tidak kelihatan, langsung dimasukkan ke dzatnya. Allah Allahu dzadum min dzin wa dzikum wa awwa. Saya kasih contoh lagi. Allahu dzadum min dzin wa dzikum wa awwa. Allahu dzadum. Saya dal misalnya dalnya tadi ada titiknya terasa ya. Allahu dzadum min wazin waina wazikum wawawu wa awwawu. Jadi saya itu satu-satu ya. Al tadi ketemu dengan zot idgham syamsiyah, jadi alnya tidak kelihatan, langsung dimasukkan ke dzat al, ya. Bukan al dzat tetapi Allah, terus itu dzatnya di situ ada sida, berarti kita langsung masuk ke dzat Allah, dzat langsung dimasukkan ke dzat karena dzatnya ada tasjid atau sida. Dzatnya dua harokat Allah, dzat dum tanwin bertemu mim idgham biuna, jadi memasukkan tanwinnya ke mim disertai dengan dengung. Dum min nun sukun ketemu zod itu ikfa, yaitu menyamarkan nun sukunnya disertai dengan dengung, dilamakan. Min min ikfa harus langsung ke huruf makhrajnya yang mau di huruf yang dituju. Min, jadi posisi lidah kita ke zod setelah nun sukunnya habis kita ke zod. Min zod. Zot di situ ada sidahnya lagi, berarti harus kita double zotnya wazin. Jadi caranya dengan ditekan ya, wazin tanwin ketemu zot lagi, yaitu bacaan ikfa lagi, yaitu menyamarkan tanwinnya ke zot lagi. Terus zoyina, zoyina bukan zoye, tetapi gak boleh miring ke e ya. Setiap ada fathah terus ada ya sukun dibaca ai ya, ai zoy zoy. Zaina gak boleh zoe tetapi zoi. Zaina nanya sama zot tidak ada, tidak boleh ada jeda ya. Zaina zo, terkadang ini biasanya zaina zo lah. Nah itu tidak boleh digeret ya, tidak boleh dipanjangkan. Zaina zo langsung tidak boleh ada jeda. Zaina zo zikum zonya dua harokat zi zi zi, tidak boleh ada jeda sama kum soalnya di setelah kasroh tidak ada ya sukun, jadi langsung ya zo zikum. Nah mim sukun bertemu zot itu bacaan bacaan jelas ya,
tidak boleh dilamakan mim sukunnya. Dzalikum satu-satu harokat langsung ke dzad. Dzalikum dzau. Setelah ada fathah, ada waw sukun, nggak boleh dibaca au, nggak boleh ke o, tetapi u. Au, dzau, dzau. Nggak boleh dzau, tetapi dzau. Terus tanwin bertemu wawu, idgham bigunah lagi, berarti tanwinnya dimasukkan ke wawu disertai dengan dengung atau lamau. Lama, dzau, dzau, dzau pertama pendek, dzau kedua panjang, tiga harokat. Dzau, dzau, wa au. Wawola. Dzat itu bukan kol-kola, terkadang ada wa'ad, ada kol, ada dipantulkan, jadi tidak boleh ya. Wa'aw, ditekan caranya, lidah tidak boleh terlepas, sebelum dzat sukun habis, baru ke wawu. Wa'aw, wawola. Itu tanwin ada, kita wakofkan, ada alifnya, berarti mat iwat ya. Mat iwat berarti mengganti tanwinnya menjadi fathah, dibaca dua harokat. Karena ada alifnya setelah tanwin itu tadi. Kecuali kalau dia tanwin saja, fathatain, dumatain, kasrotain itu dimatikan. Ya. Saya kasih contoh satu kali lagi. Habis itu, monggo yang mencoba. Awadud zadum min zadzin zayna zadzikum zadzaw wa awwadha. Ya, monggo silahkan yang mau coba Bapak Ibu. Ya, monggo Bu Ana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-dadu dadu mungkati zayna dadikum dawdaw wa adwadu. Ya, sudah bagus. Tetapi yang pertama tadi, ada sidah belum terbaca, sidah yang dud ad, ad sudah masuk ke dot dud ad dal di situ awad dud bo. Monggo Ibu. Yes, ulang ya. Awad dud min dadi doi na dadi kum do wa adwado. Nanya masih ada tampak jeda wad ada cita nggak di situ Ibu wadzin zaina wadzin zaina dinya tadi belum ada sudah disamarkan tetapi belum ada dengungnya dilamakan nggih syarat ikfa samar disertai dengan dengung dilamakan monggo Ibu zaina wad nanya tidak boleh ada jeda nggih zaina wadzikum monggo. Al-dadu dadum min dad. Al-dadu Al-dadu dadum min dad. Min nun sukun atau tanwin bertemu dad ikfa. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf dad ikfa. Bagaimana? Samar menyamarkan tanwin atau nun sukunnya disertai dengan dengung atau dilamakan. Setiap ada nun sukun bertemu dzad ikfa nggih min nah, disamarkan disertai dengung jangan disamar saja belum memenuhi syaratnya ikfa. Min disamarkan terus disertai dengan dengung atau dilamakan. Min dzadzin zaina nggih monggo Ibu. Abdu do salah lagi. Abdu do min godin doina godi kum do wa adwa do. Ya, barakallah. Terima kasih Bu Ana. Ya, tambah lancar ya. Terima kasih. Monggo Bapak Sinten ini, Bapak Ahmad. Ya. Pak Wazi. Yeah. Abdadu dadum min dadin doina dadikum dau dau wa agwado. Yeah. Mas, ini yang SMA ya, Mas Mas Gozi ya. Jadi agak lentur pelafarnya wad, gak boleh ad, do, seperti dal,
au, gigi antara, terus posisi lidah terangkat ya mas, biar tampak tebal. Allah, 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 lah dilenturkan. Wadzin, wadzina, wadzikum, yang pertama saja masih agak seperti dal, yang terakhir-terakhir tadi sudah agak zot, tapi agak kurang terangkat posisi lidahnya. Nggih, monggo Mas Gozi. Coba diulang lagi. Abdo do 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 min do tin do ina do di kum do do wa ad wa do. Oke, Mas, posisi lidah coba agak diangkat sedikit, Mas. Allah, Allah, bibirnya agak diangkat sedikit di itu. Allah, sudah bagus tapi cuma kurang tebal. Nah, istilahnya belum apa jenengan Mas Mas Gozi, wo, lidahnya terangkat wo, diangkat ke atas wo, coba. Wo. Ya, lah itu Mas, sudah bagus. Ayo coba satu kali lagi yang seperti tadi, wo. Nah, ayo Mas. Abdo do do dum min do tin do ina do di kum do do wa ad wa do. Oke, terima kasih Mas Gazi. Barakallah. Istiqomah ya. Ye. Ye. Monggo Bu Arida, habis itu Bu Lili. Ye, monggo Bu Arida Rien, habis itu Bu Lili. Halo, Bu Arida, monggo. Balida, Ustaz, nggak kelihatan Ustazah. Saya tutup dulu ya, nggak kelihatan bacaannya. Oh ya ya, monggo Bu Lili, yeah, yeah. Monggo, Bu Lili, Balida, monggo Bu Lili, Anu lo, kulo sampun nyuwi mak lo niki wau nggih, mungkin mboten kathah salah. Nggih, Bu. Bu, kalau kita enggak mencoba, nggih mboten kaget-kaget, nggih monggo dicoba mboten apa, Bu. Kula nggih belajar, Bu, di sini gurunya Prof. Sa'dun, Ustaz Hamzah, Ustaz Shofi, nggih monggo. Kula nggih sami-sami belajar di sini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-do-do-do-dum min do-din do-ina do-dikum do-do-wa ad-wa-do. Nah, ye. Coba kurang ifanya, terus sama kurang lentur, Bu. Bukan ye. Do, tapi wo. Wo, agak do. Dilenturkan. Kalau ye. Wo, nah. Antara do. Ujung lidah dengan geraham sini, Bu. Allah, 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 Allah. Di hati sini juga bisa, pokoknya Allah, Allah, bibirnya agak. Kalau do itu do, ya, kalau di sini biasanya. Kalau do itu agak di miring sini, geraham sini. Allah, Allah. Nah, coba Ibu. Allah, yang... Ikfa itu yang addo itu ya. Nah, kalau ikfa itu Bu, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, salah satunya dzot ini. Shot kemarin juga ikfa, to dzot juga ikfa, nggih. Disamarkan disertai dengung lah. Jika ada tanwin, mana ini? Ada tanwin. Allah tu min la nun sukun ini Bu. Min la nun sukun bertemu zot sama tanwin ini kasroh tain bertemu zot itu ikfa nggih. Min zin. Jadi min ini disamarkan min ke zot disertai dengan dengung. Min zin tanwin bertemu zot juga disamarkan disertai dengung nggih. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan zot itu bacaan ikfa nggih. Ikfa itu ada nun sukun bertemu tanwin. Ada 15 huruf Bu, hurufnya. Nggih. Zot ini termasuk juga shad, zot, ta, za itu juga baca nanti jika ada nun sukun bertemu itu ikfa semua. Nggih, monggo Ibu.
Ado du do dum min do do din do ina do dikum do do wa adwa do. Sangat bagus, tapi ini Bu nanya nanya tadi kan, nah di, tidak boleh dibaca panjang karena kenapa? Doina, soalnya setelah alif is fathah, tidak ada alif di situ. Jadi doina, doina, langsung ya Bu, doina, lainnya tadi sudah ada semua, ikhfa' juga sudah ada dengung, idgham bi huna juga sudah ada dengung, ya. Tanwin bertemu mim. Itu tadi idgham bi huna sudah dikasih dengung, terus fathatain bertemu wawu itu juga idgham bi huna tadi sudah ada dengungnya dimasukkan. Lah idgham bi huna itu Bu, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim wawu empat hurufnya. Nggih, monggo Ibu. Coba ya, satukan lagi. Lain apa? Oh, nggih, monggo Ibu. Ado du do du. Sebentar saya ulangi lagi. Ado du do dum min do din do ina. Wad tak boleh tak. Wad din wad. Wad din do ina do dikum do do wa ad wa ad wa do. Tak boleh wa ad wa ad. Tak boleh dilepas. Wa ad wa wa ad. Coba satu kali lagi Bu. Yeah, satu kali lagi tidak boleh kaku nggih lentur Allah gak boleh do 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 min do din do ina do dikum do do wa azwa do. Alhamdulillah, barakallah. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Dini. Nggih, matur nuwun semangat. Semangat Bu, nggih. Sami-sami. Nggih. Monggo Bu Alida. Bu Alida? Iya, Ustazah. Nggih, monggo. Sampun riyat niku. Nasyayafoni rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abadud ulang. Abadud dum do dum min do din do ina do dikum. Do do wa abwa do. Ya coba saya lagi Bu. Do dengan huruf dot dengan huruf dal itu gimana Ustazah? Sama kalau dot, dot itu Ibu letaknya antara geraham, geraham ya, geraham sama itu ujung lidah. Kalau zal, za, zal, ujung lidah sama dua gigi nih Bu. Kalau geraham, dot, dot itu istilah, jadi diangkat dot geraham, geraham ya sama ujung lidah dot. Giginya apa? Lidahnya terangkat. Kalau zal, zal itu antara ujung lidah dengan dua gigi ini. Zal, zal. Kalau wad, wad. Nah. Sudah bisa bedakan Ibu? Ya, kalau huruf da. Ya, huruf da, Ustazah. Da, di antara gigi dan gusi ya. Ya, geraham, geraham, geraham Bu. Bukan gusi tapi geraham ini. Gigi geraham. Allah, Allah, Allah. Do, ini. Iya, saya ulang. Abdo dun do dum min do din do ina do dikum do do wa obwa do. Eh, coba Ibu, terkadang masih ada kelihatan kurang istilahnya. Wo, wo, coba. Wo, do, do. Allah geraham terus sama ujung lidah Allah agak di diangkat lidahnya
istilah terangkat. Abdodun, lah itu du, duma, oh, iya, bertemu dengan dotnya di sat sidah, di tasjid, ya. Berarti di double ya. Dotnya. Iya. Terima kasih Valida. Hati-hati dot selalu dot sama dot. Kalau dot fa zal dha itu satu makhraj ya. Kalau dha yeah. itu ujung lidah sama dua gigi ini tapi agak di sini Bu. Di atasnya ya. Dha nah, bibirnya. Kalau zal antara ini langsung antara amir ya. Mohon maaf. Dha kalau dha di sini kalau dha di antara ujung lidah sama dua gigi ini tapi agak ke atas sedikit. Dha. Nah, itu bedanya Ibu ya. Zal antara ujung lidah sama dua gigi. Zal nggih. Ya, terima kasih Walida. Nggih, barakallah. Nggih. Monggo yang mau coba lagi kalau sudah tidak ada kita ke Al-Fatihah. Ke Al-Fatihah. Oh, nggih, monggo Bu Sadia. Pak Atok habis Bu Sadia nggih, Pak Atok. Nggih, monggo Bu Sadia riyen. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdududum min Ye, yeah, terima kasih Bu Sadia. Konsistennya, dengungnya mawon Bu Sadia ini. Ya, yeah. memang sih sudah itu konsistensi dengung mawon. Yeah. Kemarin panjang pendek sama konsistensi kedengungnya mawon yang terkadang agak fat apa matobinya terkadang agak panjang. Terus zin tanwinnya apa ikfa idharnya dengungnya terkadang kurang ngoten mawon. Lainnya sudah bagus sudah Bu Sadia. Terima kasih barakallah. Monggo Bapak Ato. Nggih, Saza. Nggih, monggo Bapak. Tuddum min daddin daina dadikum daudaw wa adwado. Wa'ad ada terdengar wa'ad. Wa'ad ada kol-kolahnya terpantul. Tidak boleh nggih Bapak soalnya dad bukan huruf kol-kolah. Ditekan dulu Bapak. Wa'ad wa'au jangan dilepas dulu lidahnya sebelum ke wa wa'au wa lo ya monggo agak lentur ya lo gak boleh tuh lo wa'au lo tu lo dumin lo zin monggo Bapak. Okay, mohon maaf ini karena sambil di perjalanan ad ngatur Bapak. Jadi dot-nya kurang lentur sedikit mawon. Terus sama ikfa-nya Bapak bukan min tetapi antara nun sukun sama dot. Min dhadhin. Semoga lancar Bapak perjalanannya. Hati-hati di jalan nggih. Maturun banget dan saya menyimak Bapak. Iya, Bapak. Hati-hati di jalan. Monggo, yang lain kalau enggak ada kita ke Al-Fatihah. Nggih, ke Al-Fatihah nggih. Sudah enggak ada yang mau nyoba? Oh, Bu, monggo Bu Nur Endah. Lama enggak keluar Bu Nur. Kemarin internetnya ini enggak bisa masuk. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu. Ta'awudnya sama bismillahnya panjang dibaca. A'udzu billahi-nya panjang dua harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dud-dum min dutin doina dodikum. Doina dodikum dow-dow wa atwado. Cuman kurang lentur sedikit, Bu. Yang terakhir sudah, yang pertama Allah. Allah tu dum. Monggo, Ibu. Ya. Ad-dud-dum min dutin doina dodikum dow-dow wa atwado. Barakallah Bu Nur, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sampun, kita ke Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau coba Al-Fatihah? Kalau enggak ada, kita langsung ke lanjutan ayat ya. Sekarang ayat 222. 200. Iya, Mbak, 222 ya. 217 Ustazah. Oh, 217 ya. Yes, alung ya. Assalamualaikum. Yes, saya kasih contoh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah Wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir
Kul fihima ismun kadirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madha yunfiqun qulil 'af كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى ta yu'min. Ada tiap ada nun di sidah, terus mim di sidah. Jika kita berhenti waqaf, jadi yu'min di dengung dua nggih. Yu'min. Wala amanatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Yeah, monggo yang mau mencoba dua ayat, yang pertama satu ayat soalnya panjang. Yeah, monggo. Yang kedua dua ayat, yang ketiga dua ayat. Ya, monggo Bu Mbak Dewi Sasmi, habis itu Bu Alida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas alunaka anis syahril harami qitalin fih qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Coba dulu. Wa ikhraju. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Walaupun. Yes. Yeah. Lanjut tadi, kenapa saya suruh ulang ronya ada yang terbaca pendek. Yeah. Monggo yang kedua tadi sudah terbaca panjang. Monggo Mbak Dewi, enggak saya kasih tahu. Yeah. Monggo. Ya, tapi yang akbaru nggih. Yeah. Monggo. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Coba tadi tubat. Tati tu bat fits ada ngetesnya sedikit nggih monggo wal fitsnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqadilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Saya ulang. Wala yazaluna
wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum an dinikum inistata'u. Satu kali lagi, tadi Z-nya tidak dibaca panjang, tadi yang kedua sudah dibaca panjang, terus ada yang seharusnya tidak ada dibaca. Ayo coba Mbak Dewi. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum an dinikum inistata'u. Nah, yaruddu itu tidak ada nanya. Mbak Dewi dibaca yaruddunakum. Nah, coba dilihat itu. Yaruddukum. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Wa may yardadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Coba A-ma-nya dikasih panjang. A-ma, A-maluhum. A-ma. Terus taknya Mbak, kaf sama ta itu hampir sama. Kalau kaf jenengan kasih ka, ka. Lah, ta juga ta, ta. Agak seperti ada hamesnya. Ta, ta, ka, ka. Ka sama ta hampir sama. Jadi kalau hatta, hatta lah. Ka, kalau ka-nya sudah ada hamzahnya dengan ka, sudah seperti itu. Tapi ta-nya coba agak dikasih seperti ka juga nggih. Monggo Mbak. Fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Coba nar. Nih, ashabun nar. Coba nar. Nar, narnya agak diangkat coba. Wa ula, monggo. Wa ulaika ashabun nar. Nar, tapi nggak boleh nar tebal ya. Nar, saat nar terakhir, bibirnya agak diangkat sedikit saja. Nar, mohon. Wa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Lagi Ustazah. Tambah satu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Hati-hati panjang pendeknya Mbak. Nggih, niku mawon. Yang lain sudah bagus sama itu. Nar, enggak boleh nar, tebal terlalu itu ya nar. Narnya tidak kelihatan jadi nar, nar. Ininya diangkat ke atas mawon nggih. Nar tetapi ininya agak diangkat lidahnya. Nar. Itu mawon nggih, Mbak Dewi. Barakallah tambah lancar, tambah bagus makhrajnya Mbak Dewi. Terima kasih. Mohon maaf. Nggih, terima kasih. Sami, monggo Bu Alida. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kho-nya kurang ya Ustazah. Kering rempongan. Anil khom. Ya sedikit aja ngoroknya anil kho. Lah itu juga sudah istilah ya Bu, jadi bibirnya agak anil kho, agak di ya, bukan bibir sih, lidah sebenarnya anil kho, kho lidah terangkat ke atas anil kho, jadi terlihat agak tebal anil khonri. Monggo. Yes,
Alunaka anil khomri wal maisir. Kul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Coba, Pak. Itu agak pelat, Ibu. Wa'is, is pelat. Wa'is, sak-sak pelat. Wa'is, monggo. Wa'is. Muhuma akbaru min naf'ihima. Nah, maknya kepanjang. Min naf'ihima. Min naf'ihima. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahumnya pendek. Yeah. Qul islahul lahum khair. Wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Ya, barakallah Bu Alida, hati-hati ya. Tapi pak pelat ya. Kalau shin katanya itu, kalau sak pelat. Bedanya sak sama sin, kalau sin itu sin tipis, mending kalau sak pelat, ya Bu Alida. Terima kasih, barakallah Bu, tambah lancar, bagus, ya. Terima kasih, Bu Alida. Ya, kemajuannya banyak, Bu Alida, ya. Ya, monggo Bu Raisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة. Nah, di situ ada qaf lam, itu berhenti enggak apa-apa Ibu. Wala tankihul musyrikati. Kayaknya dua saja, tidak boleh. Kata musyrikati hatta yu'min. Setiap ada nun disida sama mim disida. Kalau diwakofkan itu didengung barokat yu'min. Yeah. Monggo Ibu. Wala tankihu al-musyrikati hatta yu'min. Nah, tanya terlalu panjang. Ka sudah benar dua harokat. Musyrikati hatta. Ka sama ta sama. Hatta yu'min. Coba Ibu. Wala tankihu al-musyrikati hatta. La yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Nah Ibu, ini selalu terdengar tawalud ya Bu. Tawalud itu terdengar berekor ada e-nya ya. Wala amanatum mu'a. Ada e-nya. Mu' lah. Caranya bagaimana Ibu? Ditekan dulu mu'. Gak boleh lidah dilepas ke nang ya. Mu'ala. Mu'mi. Jangan tekan. Mu'minatun.
tun enggak boleh. Mu'minatuna adanya mu'minatun khairulah ditekan mu'minatun khairum jangan dilepas dulu sebelum ke kha ya. Mu'minatun khairum mim mush enggak boleh. Musa adanya musyrikatin walau a'jabatkum. Monggo Ibu coba Ibu. Wala amatum mu'minatum mu'minah. Yeah, sampun boten terdengar tawalute Ibu. Yeah. Nggih. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Yang kedua terdengar nggih, mu'minatun khairul. Dikasih tok jarak tapi jangan dilepas lidahnya. Mu'minatun khairum. Mu'minatun khairum. Nggih, monggo Ibu. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Yes, sama belajar di rumah enggak apa-apa. Dari tadi pokoknya jangan dilepas ya Bu, jangan dilepas. Terus jangan dilepas dulu, ditekan baru ke huruf selanjutnya. Ye, monggo dilanjut Bu. Wala tunkihul musyrikina. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Yu ada terdengar yu'minu, enggak boleh yu'minu. Coba Ibu. Yu'minu ngoten nggih. Nggih, pokoknya ditekan dulu, jangan dilepas sebelum kita ke huruf selanjutnya. Nggih, ngoten Ibu. Coba wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Nah, yang tadi lainnya sudah tidak ada tawalannya, coba shinnya mush. Nah, tadi ada mush, adanya musyriki walau a'jabakum musyriki. Enggak boleh dilepas shinnya, shin sukunnya tidak boleh dilepas, ditekan baru ke ro. Musyrikiu, monggo Ibu. Wala 'abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Yes, sampun mboten terdengar tawalute. Hati-hati ya, Pak. Tadi di tengah wala 'ab ada kol-kola. Nggih, enggak apa-apa, dilanjut. Wa ulaika. Ulaika yad'una ilan nar. Tidak boleh terlalu banyak. Yad'u dua harakat lawan. Ulaika yad'una ilan nar. Monggo Ibu. Ulaika yad'una ilan nar. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jan. Ada tawalutnya ya ilal. Tidak ada. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni. Nah, zalnya tidak boleh ada kol-kola. Maghoin juga tidak ada. Maghfirat. Wal maghfirati bi'idzni. Monggo Ibu. Walmaghfirati bi'idzni. Nah, dz-nya ditekan dal, posisinya di ujung lidah sama dua gigi.
biil nih, nggak boleh dilepas dulu sebelum kita kenun biil nih, bapak ibu. Wal maghfiratu biizni. Maghfirati nggih. Wal maghfirati biizni. Wal maghfirati biizni. Nggih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi. Oh, kepanjangan ya. Linnasi. Nggih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Barakallahu fikum. Jadi PR-nya ya, Bu, tawalut. Kalau bisa Ibu istiqomah enggak apa-apa, satu ayat enggak apa-apa. Jadi kita biar melatih lidah kita, oh mana yang tawalut, mana yang enggak. Kalau bisa istiqomah sama Ustaz Hambia atau dengan kula enggak apa-apa, monggo dengan Ustaz Hambia nanti kalau minggu satu ayat enggak apa-apa. Pokoknya kita berani melatih lidah kita, Ibu, nggih. Jadi PR-nya Ibu tawalut sama matobi nggih Bu, terlalu panjang terkan. Nah, ya buat diayun mau. Innasi ngaten mawon. Terus tawalutnya caranya biar bagaimana tidak tawalut Bu? Lah tadi ditekan yang disukun-sukun itu ditekan, lidah jangan dilepas dulu sebelum kita ke huruf selanjutnya. Itu Ibu PR-nya nggih. Terima kasih, barakallah tambah lancar nggih. Istiqomah Ibu. Ya tambah lancar nggih. Barakallah, terima kasih Bu. Kami. Mohon maaf. Monggo yang lain yang mau coba. Monggo bisa dia. Nggih, monggo bisa dia. Nggih, Us. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qidalin fihi. Qul qidalun fihi kabir. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Coba وَصَدٌّ tanwin ketemu ain, tidak boleh terlalu lama menahan tanwinnya. وَصَدٌّ satu tok mau. وَصَدٌّ monggo. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wa ba'inna. Nah, sukun ketemu dal, coba ditambahi dengungnya Ibu. Indallah. Monggo. Saya ulangi nggih, Ustaz. Nggih, monggo Ibu. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Coba diulang. Fayamuts. Ada tadi tubat taknya dikasih ngeces. Fayamuts terus. Tadi apa tadi? Biar tadu. Wa mai nun sukun ketemu ya. Idgham bi huna ditambahi dengungnya Ibu. Wa mai yar. Ye, monggo Ibu. Wa mai yar tadi minkum man dinihi wa yamut wa huwa kafir. Bukan wa nggih, fa. Fa yamut nggih, monggo diibtida mulai fa yamut, bukan wa tapi fa. Fa. Fa yamut, monggo Ibu. Saya ulangi nggih, Gus. Nggih. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut
wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Coba ula ika yar tebal yar ruju nggih. Monggo ula ika yar ruju. Monggo Ibu. Ula ika yar ruju na rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madha yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Barakallah. Terima kasih Bu Sadia. Hati-hati di dengung mawon Bu Sadia nggih. Sama apa tadi nggih, dengung mawon dengungnya harus konsisten, kalau di dua-dua terus, kalau tiga-tiga terus nggih. Lainnya sudah bagus. Terima kasih Bu Sadia. Barakallah. Mohon maaf nggih. Monggo yang lain yang mau lagi. Iya, monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahu lahum khair. Kul islahul kul ada tanwin jadi harus dihidupkan. Kul islahul lahum khair. Monggo. Kul islahul lahul khair. Lahum. Kul islahul lahum khair. Kul islahu. Kul. Kul islahul lahum. Yeah. Monggo. Kul islahul lahul lahum khair. Ya fa in tuqalituhum wa ikhwanuhum fa nggih bukan wa tapi fa ikhwanukum wa in tuqalituhum in tuqalituhum fa ikhwanuhum nggih wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu mufsida minal musrih wallahu ya'lamul mufsida minal musrih wallahu ya'lamu mufsidan minal musrih. Coba nggih Bu, wallahu ya'lamul ada lam di sukun di situ, wallahu ya'lamul mufsida minal musrih wallahu ya'lamu wallahu ya'lamul mufsidan minal musrih. Pertang itu Bu, double suaranya Bu. Double suaranya. Walau sya'allahu la'aknatakum inna Allaha azizul hakim. Izun ya, walau sya'allahu la'anatakum. Walau sya'allahu la'anatakum inna allaha azizul hakim. Azizun hakim. Monggo tambah apa sampun Ibu? Monggo kalau tambah, kalau sampun monggo kalau tambah.
Sampun. Nggih, sampun. Nggih, nambah Bu, nambah Bu. Nggih, punya. Mbak Nia mau coba? Mala. Saya Ustazah. Nggih, Ibu sudah mari. Mala. Saya Ustazah. Mala tangkikul musrika tingkat tayuk min. Wala amatum. Wala amatum. Wala amatum minnatu khairun. Mu'minatun. Mu'minatun khairum. Khairum. Tanwin bertemu min. Khairum mim. Monggo. Khairum mim. Musyrikatiu. Musyrikatiu. Musyrikatun. Walau a'jabatkum. Walau a'jabatkum. Yeah. Walatiku musyrikin. Tunggu lah Ibu. Coba di depannya dilihat. Ada lam di sukun ya. Walatiku musyrikin. Walatiku musyrikin. Yuk minun. Ya yeah, terus. Wala'atum. Apa? Ada ba di kokolan ya. Wala'abdum. Wala'abdum. Wala'abdum min. Mu'minun. Khairum. Khairum min musliki. Walau a'jabakum. Yeah, hati-hati ya, musyrik, hati-hati bunyinya. Ulaika yad'u. Ulaika yad'una illannar. Tidak boleh illa, tetapi ilannar. 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 Wallahu yad'u. Ada kalau-kalau ibu, dar. Yad, yad. Wallahu yad, yad'u. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi'idni. Bi'id, gak boleh bi'id, bi'idni. Kalau dal gak boleh kol-kolan. Maghfirati bi'idni. 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 Yeah. Fayubayinu ayatihi lin. Semangat ibunya punya. Hati-hati di dengung. Sama kalau depannya ada lam disukun dimatikan lam ya Bu. Dan itu sama panjang pendeknya. Iya punya. Semangat. Kasihnya kalau di rumah jadi pelan-pelan nanti sama disimak sama Mbak Nia. Iya terima kasih punya punya. Barakallah. Iya. Ya, sami-sami. Kula Ustazah. Rian apa Bu Ana niki? Monggo Bu Ana. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Lili. Nggih, saya setelah Bu Ana. Nggih, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Coba kita ada alifnya qitalin fi. Bu Ana, ayo kemajuannya sudah banyak Bu Ana, ini panjang pendeknya hati-hati. Coba. Matur nuwun Ustazah, nun sewu. Nggih. Saulang ye. Mboten angsal patah semangat nggih, pelan-pelan nanti kalau kita berterus semawan mencoba insyaallah nanti bisa nggih monggo. Itu yang diinginkan. Nggih, sampun banyak kemajuan Bu Ana panjang pendeknya, dengungnya sampun nggih monggo. Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi. Nggih, lanjut. Kul qitalun fihi kabir. Coba taknya di situ ada alif, setiap ada fathah, kasrah, dhamma, setelah ada fathah ada alif, setelah kasrah ada ya sukun, setelah dhamma ada wawu sukun, maka dipanjang dua harokat. Kita ada
sebaliknya enggak boleh. Qitalin ya, monggo Ibu. Nggih. Ul qitalun fihi kabir. Wasad dun ans. Ya, kalau dalnya disibda Ibu, kecuali kalau dia disukun ya, dia mendal dibalik. Tapi kalau disibda tidak usah dipantulkan. Wasad ditekan mawon. Wasad dun ansabi, monggo. Wasad dun ansabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram. Haram. Kalau ada panjang terus dia diberhentikan, diwakafkan, maka dia menjadi panjang. Haram. Nggih, mboten apa, monggo dilanjut. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Indallah. Nggih. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Yeah. Fitnatu akbaru minal fitnatu, hati-hati tunya tidak ada wawu sukun, tidak boleh dibaca panjang. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Nggih. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum antinikum inistato'u. Anggal terus. Wa may yartadid minkum antinihi fayamut wa huwa kafirun. Wa huwa kafir di tanwin di sukun. Wa huwa kafirun. Wa huwa kafirun. Faulaika habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, terima kasih Bu Ana. Bu Ana, ini jenengan kalau jenengan tergesa-gesa itu panjang pendeknya agak niku ya. Lah, jenengan kudu tetap santai mawon ngaosnya pelan-pelan ngoten mawon. Dadi ne kalau jenengan pelan niku tertata panjang pendeknya. Terus nanti kalau sudah panjang-panjang dengungnya hati-hati ya, dengungnya ditambah. Yartaddu minkum. Dengungnya ditambah lagi. Nggih. Jangan patah semangat Bu Ana. Banyak majuannya. Nggih, hati-hati. Nggih, terima kasih Bu Ana. Barakallah. Amin. Ya, monggo Gusti. Nggih. Ini saya pertama kali loh Ustazah. Selama ini enggak apa-apa Bu, kita belajar nanti habis ini Bu Endang. Nggih, monggo Bu Lili. Enggak apa-apa. Satu ayat enggak apa-apa. Yeah. Kita melatih lidah kita biar tuhu. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika
yarjuna rahmatallah. Nggih, panjang pendek sampun bener Ibu. Nanti kalau kita sudah lancar tinggal ngatur nafasnya. Panjang pendek sudah bener. Nggih, lanjut Ibu. Wallahu ghafurur rahim. Hati-hati hunya tidak boleh wallahu, tidak boleh wallahu wafu, wallahu langsung tidak boleh ada jeda. Wallahu ghafurur rahim. Pak ulang, enggak boleh hunya tidak boleh diseret. Wallahu wafu, wallahu langsung wallahu rahim. Wallahu ghafurur rahim. Ngaten. Monggo lanjut. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Nggih, coba satu nafas Ibu. Tegak, ambil nafas. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Monggo Ibu, pasti bisa. Monggo. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Yes, satu nafas bisa toh? Sekarang tadi tanya masih terbaca panjang. Yas'alunaka anil khamri. Rinya juga tidak boleh terbaca panjang. Saya ulang. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Monggo. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Nggih, lanjut. Qul fihima ismun kabir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'un fi'ulin nas. Yes, sekarang kan sudah benar ya. Sekarang dicoba satu nafas. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'un linnas. Monggo. Qul fihima ismun kabirun wa punya yang panjang Ibu. Ismun kabiru wa manafi'un linnas. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Linnas biru. Ibu. Wa ismuhuma. Enggak betul deh. Wa ismuhuma akbaru min nafsihima. Salah. Salah, saya ulangi. Kan ak ya. Ak kaki kubak akbaru. Akbaru min. Runya tidak boleh panjang. Akbaru min naf. Min naf ihima. Gitu nge. Bentar. Wa ismuhuma akbaru min naf. Min naf ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Kulil afwa. Nah, kalau wa itu kan disukun Ibu, kalau ada fathah ada kasrah. Ulil af. Oh, karena berhenti di sini ya. Oke, kalau berhenti di waktu itu ya. Kalau ada fathah, kasroh, duma, fathatain, kasrotain, dumatain, itu disukun Ibu. Ulil af,
Jadi wanya cuman seperti isyarat maaf. Ulil ngoten mawon nggih. Kecuali kalau ada fathatain hamzah nggih. Hamzah di fathatain menjadi fathah. Yang lain di sukun dimatikan semua. Nggih, monggo Ibu. Tidak dijelas, tidak baca jelas ya, Bu. Ya. Yeah. Ulil af di sukun. Ulil af. Yeah. Ulil af. Satu lagi ya Ustazah. Oh, belum berhenti ya. Ulil af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Coba yubayyinullah bukan long ya. Yubayyinullah. Pancatkan yubayyinullah. Yubayyinullahu. Bukan lo tapi lo. Bukan lo tapi yubayyinullah. Coba diulangi Bu. Yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Barakallah Bu Lili, semangat Bu Lili, jangan itu selalu mencoba Bu, walaupun satu ayat satu ayat. Nanti kalau dicoba, oh salahnya di sini, lidahnya biar terbiasa. Enggak apa-apa satu ayat ngoten nggih Bu. Barakallah, terima kasih Bapak semangat Bu Lili, sama Bu Nia, Bu yang sepuh-sepuh semangat ngasihnya istiqomah. Nggih monggo Bu Endang. Nggih Ustazah, matur A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum. Saya ulang ya. Monggo. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Kalau nafasnya kuat di niku ya. Caranya bagaimana? Pas kita kuat duduknya tegak. Habis itu sebelum kita baca nafas dulu. Coba Ibu mau lihat bisa mesti bisa. Coba tegak terus ambil nafas baru kita coba diulang dari walau. Coba kepingin tahu kalau memang enggak kuat enggak apa-apa enggak usah dipaksa tapi kalau coba tegak terus ambil nafas terus baru keluarkan pelan-pelan nafasnya bersama membaca. Monggo Ibu. Walau sya Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Alhamdulillah kiat Ibu. Monggo lanjut. Wala tungkihu nun sukun ketemu kaf. Wala tan. Wala tungkihu musyrikati hatta yu'min. Wala amatum minatun khairum mim musyrikati walau a'janab a'jabatkum walau a'jabatkum. Saya ulang aja. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum wala tungkihul musyrikina hatta yu
minu wala wala abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Yeah. Laika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati bi'idni. Nah, coba t-nya tidak boleh iroti, tidak boleh dicetak ya. Bi wa'l-maghfirati. Nah, coba lafaz Allahnya di ini Bu, bukan wawo tapi wallah, Allah. Wallah, bukan wallah tapi wallah, bukan wallah nggih. Wallah nggih. Coba Allah. Wallah gitu. Wallahu yad'u ilal fatih. Wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati bi'idni. Nggih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi wa la'allahum yatadzakkarun. Eh, coba satu nafas Ibu, tegak, ambil nafas, coba berusaha belajar, ayo. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Eh, barakallah. Terima kasih sebagai penutup. Pelan-pelan Ibu, bagus. Sudah panjang pendeknya, cuman nanti dengungnya coba ditambah lagi sama perlahan mengatur nafasnya Ibu. Sebenarnya Ibu lihat tetapi belum dibiasakan. Nggih, Bu Endang. Barakallah, terima kasih. Nggih. Istiqomah Ibu, mencoba walaupun satu ayat istiqomah nanti lama-lama terbiasa. Nggih, terima kasih Bu. Nggih. Saya kira cukup. Shadaqallahul azim. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikit ini bisa berkah dan mendatangkan manfaat Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat beraktivitas. Semoga selalu dalam lindungan dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.